3, 4. Nak habiskan roti juga. Roti ni esok lusa dah expired dah. Sebenarnya saya sorang-sorang kat rumah minggu ni. Rumah saya balik kampung jap. Biasa malam ni saya tidur lewat. Kadang-kadang pas subuh saya tidur. Biasanya saya sama ada saya buat kerja ataupun saya tengok YouTube. Saya masih study lagi cara-cara nak buat vlog, cara-cara editing apa semua. Dia selalu jaga malam. Saya lapar. Saya makan sikit je, tapi dalam 2-3 jam tak ada makanan. 2-3 jam tak ada makanan. Lepas tu makanan sentiasa tak cukup. Saya duduk seorang, ada lah sikit roti ni. Pukul buat saya beli tu. Dia buat sikit. Sikit lagi tinggal. Sup saya ingat saya nak beli nasi bujang. Okay. Lupa dia. Apa yang saya study malam-malam ni? Biasanya saya study lagi pasal editing, pasal storyline, nak buat video pasal apa. Lepas tu kebanyakannya biasanya pasal editing. Biasa saya ada dengar ceramah-ceramah agama sikit. Kalau nak tidur kadang saya pasang. Saya banyak dengar ceramah Ustaz Aun dengan Ustaz Ibn Rijal. Ceramah tu bagus bang. Kalau free-free nak tidur apa, buka ceramah tu pasang. Dapat ilmu sikit. Sebenarnya saya bukan nak tidur lewat sebenarnya. Saya bukan jenis morning person. Tapi kalau contoh, kalau ada kerja waktu pagi, tak saya bangun. Contoh kalau macam ada janji semua orang kan, pukul apa, pagi, saya pergi pagi. Kalau tak ada, saya macam biasa, saya bangun lepas kadang pukul 4, saya tidur. Kadang-kadang lepas subuh, lepas saya tidur, bangun pukul 10, 11, 12 macam tu lah. Kalau ikut ni sebenarnya tak bagus ni tidur macam tu. Orang cakap payah rezeki. Mungkin ikut salah satu punca payah rezeki. Kalau orang tu kerja, contoh kalau dia kerja malam ni, shift malam ke, jaga malam ke, habis kalau tak ada apa, rezeki ni bukannya maksudnya duit saja. Habis lah waktu kerja macam tu nak buat macam mana. Memang waktu malam je boleh bekerja. Kalau siang hari ni banyak saya habiskan masa dengan anak, dengan family. Waktu malam saya boleh fokus buat kerja. Kadang-kadang saya tidur awal juga. Kalau saya tidur awal, adalah yang mengacau kan. Rumah saya biasa kacau. Anak saya kacau, saya tak kisah sangat. Kalau rumah saya kacau, saya marah. Tu lah. Nak suruh tidur awal, nak suruh orang tidur awal. Lepas tu dia kacau pula. Ada time-time juga sebenarnya. Ada waktu saya tidur, saya tidur awal. Ada waktu macam sebelum pukul 11, saya dah tidur. Lepas tu, saya bangun kat pukul 4. Ada juga macam tu. Tak tentu lah. Saya pun tahulah nak tidur bangun awal apa semua. Kalau bangun awal, saya lagi sihat sikit sebenarnya. Kalau bangun lewat ni, pening kan sikit kepala. Tapi tu lah, saya tidur bukannya lama sangat pun sebenarnya. Saya tidur dalam 5 ke 6 jam macam tu je. Tapi tu lah, setengah orang cakap memang bukan setengah lah ada. Tak tahu lah orang cakap macam mana. Tapi tu lah pada saya, kalau rezeki tu, kalau Tuhan nak bagi, maksudnya rezeki tu bukannya duit semata-mata. Rezeki kesihatan, hidup ni tak pening sangat. Banyak benda yang saya nak cakap kalau buat-buat ni, tapi takut je lagi. Itu pada saya je lah yang saya simpan sendiri lah. Tapi yang utamanya rezeki kalau Tuhan nak bagi, tu buat benda yang elok lah maksudnya. Dan yang kita malam kita pergi merompak ke apa lah, tu baru lah. Kadang-kadang penat. Orang bagi satu suara saya ni macam tidur sikit. Kalau orang telefon siang, tidur ke? Saya bukan tidur, suara je macam tu. Kalau saya tidur, saya tak layan lah kau tu. Memang macam tu. Kalau saya tidur, kalau saya sibuk buat kerja, masa tak angkat kau, saya sibuk. Sekarang ni pukul 4 pagi. Kita nak tunjuk kerja apa kita buat bersama malam ni. Ini saya dah cat dan nak kena tukar LCD. Apa LCD juga. Sini workspace. Ni park untuk repair phone yang kat rumah sementara. Yang ni tempat saya repair PC. PC saya kat sini. Rambut saya ni, saya selalu pakai topi sebab rambut kembang sangat.
Atta ni dah nipis dah rambut. Umur 30 lah. Dah ada uban kat sini. Pakai cap senang sikit. Tak payah nak sikit-sikit rambut. Nak motor lah senang. Lama sahaja balik siap lah. Kumpul mungkin lepas subuh tidur kot. Esok. Pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. Tidur yang sihat itu 5 jam. Saya bukan bangun lambat. Cuma waktu tidur saya pukul 7. Saya nak pergi ambil barang dekat kedai Risha sekejap. Tapi saya tak bawa kamera kot sekejap. Saya nak ambil barang, barang laptop yang semalam. Saya nak pasang. Okay. Barang dia. Ni LCD untuk laptop 15 inci. LCD untuk laptop ni beza dia pada saiz dengan konektor dekat belakang. Dia ada 30 pin, 40 pin dan ada lagi pin-pin yang lain. Dan kedudukan port ni, kadang-kadang ada model dia duduk belah tepi sini. So kalau korang nak beli, tengok dekat Shopee ke, dekat Lazada ke, dekat Lelong ke, better sebenarnya buka dulu cat. Cabut, buka dulu depan tu, lepas tu baru tengok. Laptop tu brand HP ke, brand Asus ke, Acer ke. Biasanya dia guna panel yang lebih kurang sama je sebenarnya. Yang beza dia pin ni. Yang ni Asus yang short. Sebab saya sama 15.6. Ini yang baru. Sama. Connector. Saya ada sedung saya. Saya guna ni untuk luang kasket. Ada sedung tu. Nanti saya makan ubat Kotamin, Horamin. Boleh beli kat farmasi ubat tu kalau korang ada sedung. Tapi ubat tu, saya efek dia bila korang makan dia mengantuk. Kalau yang tak mengantuk tu, efek dia tak berkuat sangat. Dia tak hilang cepat. Biasa kalau makan semua, makan ubat tu tidur sekejap, sejam pun jadi lah. Lepas tu bangun okey. InsyaAllah okey. Biasanya, bila saya repair laptop, kalau saya nak simpan, kalau saya tak buat kerja buat lepas tu, ya, kalau saya nak simpan, saya masuk screw pada ni. Pada tape ni. Senang. Saya simpan 2-3 hari lah supaya saya tak lupa. Berbalik soal tidur bangun lambat tadi. Saya bukan bangun lambat. Definisi bangun lambat ni maksudnya, kalau bangun lambat contohnya kau tidur lebih-lebih lah. Patutnya kita tidur yang normal ni 5 ke 6 jam. Tapi korang sampai 10 jam tidur ke, 8 jam tidur ke, tu baru lah maksudnya bangun lewat. Saya pun bukannya nak bangun lambat sangat pun. Waktu kerja saya sekarang ni rasanya lagi sesuai macam tu. Daripada depan ni mungkin kita baiki kot. Sebab tak elok juga sebenarnya kalau tidur sampai bangun. Tidur pagi, tidur lepas subuh bangun pukul 11, pukul 12 sebenarnya tak elok juga. Rasa macam tak apa sihat. Salah satu lagi memang saya ni memang jenis susah. Tak letak kepala tu tak tidur lagi. Kalau rumah saya letak kepala tu out. You are sesuai orang macam tu kan. Kayak kita ni macam ni payah nak tidur. Susah nak tidur. Bila tidur, let's sleep. Ada yang jenis macam tu. Antara follower, antara subscriber-subscriber ni ada ke yang jenis tidur macam tu? Rasanya ramai macam ni. Mengaku, tak mengaku je. Kalau tidur macam tu tak ada masalah. Tapi jangan tidur sampai pukul bangun lewat sekarang kan. Dia memang lewat tu definisi. Maksudnya tak janganlah tidur lebih-lebih pada waktu yang sepatutnya. Memang senak kepala kalau dulu. Okay. Oh, orang tukar sekali dulu. Apa benda ni? Kenapa benda ni ada kat sini? Ada DVD ke dalam ni? Skincare class tutorial American. Rumah ni ni kena cabut dulu sebab kalau tak cabut sekarang ni kau nak isi frame je susah nak cabut ni. Okay, apa benda ni dah
Lepas dah siap semua, yang ni saya tukar SCD saja dalam. Sistem dalam saya tak usik sebabnya ada password, saya pun malas nak tengok barang-barang orang ni. Maksudnya saya cuci SSD. Kadang-kadang laptop ni datang penuh kumai, tangan nak main kan, tangan kotor, tangan makan-makan-makan pegang ni kan, sebab kotor lah. Kotor dalam SSD ni total cost tukar screen berapa? Biasanya screen laptop ni 200 harga barang, 210 harga barang, 220 harga barang. Lepas saya RM50 untuk saya. Untuk maksudnya saya tolong beli, saya tolong pasar. Customer pun kadang-kadang faham lah, maksudnya tak payahlah tanya selalu kan. Bila kita janji siap hari apa, contoh 5 hari bekerja, maksudnya jangan tanya hari-hari dah siap belum, dah siap belum. Sebabnya kita barang tu, kita sebelum tu kita dah bagi tahu barang ni kita post, kita beli by post, maksudnya post akan hantar kita, kita tak ada restock barang-barang laptop ni, rugi kalau simpan restock. Sebabnya tak tentu orang datang repair tu buat laptop apa tu, sebab rosak pun kita order. Kita bukannya kedai besar. Dah siap dah untuk customer. Dah start rasa lapar ni sebenarnya ni. Tapi nak makan apa ni? Nanti kita tengok. Pukul 2:30 pagi. Macam biasa, waktu malam macam ni memang lapar. Tapi semalam ni satu ni. Tapi tinggal ni kulit roti. Tak tahu kenapa. Kadang-kadang orang tak suka makan ni. Tapi sebenarnya makan ni seronok. Best. Makan ni satu benda yang best ni. Ada New Year SVG. Yang ni hari tu saya pergi balik kampung rumah. Adik puas saya bagi duit yang 3 biji. Hari ni hari 3, sehari sebiji. Yang tinggal satu lagi di Grand Kelantan dalam kampung. Boleh kan makan roti ni dia? Okey kot eh. Kucing tidur. Eh ni kalau rumah saya tahu ni marah sangat eh. Kucing tidur. Kucing tidur tak ya. Saya nak pakai roti ni dia. Kalau penganu panggil kami-kami guna tangan. Nah, kami-kami guna tangan sikit. First time je makan roti ni durian. Kalau dia ngepuk durian tu biasa orang Johor selalu eh, puk durian, lepuk, lempuk. Tak tahu lah dia panggil apa. Tapi kalau belah-belah tengah tu panggil Pok Durian. Pok Durian. Pok Durian. Pok Durian ni sikit. Kami-kami durian dengan tangan. Dengan tangan. Kami-kami. Fresh. Oh, lupa sepatutnya roti ni bakar dulu. Oh, lagi sedap. Sebab lapar sangat ni. Dah lupa, ingat nak bakar roti ni. Rasanya saya nak ending vlog ni. Vlog pasal makan dengan malam ni. Rasanya sampai sini kot tak ada shot-shot power, tak ada biru apa pun. Campur semalam, pagi tadi dengan ni. So, harap korang dapat ilmu sikit apa-apa hari ni. Jangan lupa subscribe. Like ke, dislike ke. Kalau korang tak suka, dislike je. Tak masalah. Kalau korang suka, like. Tapi jangan lupa subscribe kat bawah ni. Kat tepi ni ke? Kat tepi tu. Subscribe ni penting sebenarnya. Subscribe ni
kadang bagi saya semangat lagi untuk buat video yang lain. Korang like, komen. Tapi lagi satu, korang komen kat bawah tu, nanti saya baca. Kalau saya ada masa, saya akan reply bawah tu. Komen ni apa-apa pun, tak kisah. Korang suka ke, tak suka ke, nak kritik ke, tak kisah. Okay, jumpa lagi dalam next video. Alright. Saya rasa vlog-vlog saya ni, saya takkan macam spesifikkan untuk satu benda je, untuk satu minit je. Saya nak share pasal kehidupan saya je. Macam mana saya berada macam sekarang ni, mungkin saya tak ada apa-apa lagi. Tapi mana tahu 2-3 tahun ke datang, dah boleh jadi somebody sikit eh. Tak tahulah. Saya buat vlog ni yang satu bukan sebab nak popular ke apa, nak orang jadi orang terkenal ke, tak ada. Ini semata-mata sebab saya buat, nanti saya nak bagi ilmu kat orang. Maksudnya kalau ada ilmu apa-apa yang saya boleh sampaikan, saya cuba sampaikan. Lepas tu lagi 2-3 tahun, lagi 5 tahun, 10 tahun, saya nak tengok balik macam mana perjalanan hidup saya. Sebab ni sebenarnya salah satu memori sebenarnya. Okay, tambahan sikit. Alright, jangan lupa subscribe.